Tim SAR dan relawan minggu siang menemukan jasad Katemi, 65 tahun, dan Iwan. Kedua korban ini ditemukan sekitar 600 meter dari titik awal longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Kedua korban merupakan nenek dan cucu yang tinggal satu rumah. Dan meski warga mengenali, kedua jenazah ini dibawa ke posko DVI untuk diidentifikasi.